Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari Ibu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya. Di Indonesia, kewajiban utama wanita Indonesia adalah menjadi ibu bangsa, yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya. Wanita mempunyai posisi sentral dalam keluarga sebagai istri, mitra suami, dan sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu pendidik pertama di dalam karena di dalam pendidikan berlangsung sejak janin masih dalam kandungan ibu, dan sebagai ibu bangsa yang mempersiapkan pendidikan generasi penerusnya. Dalam hal ini yang sering kurang diketahui dan kurang dipahami masyarakat adalah bahwa potensi wanita yang begitu besar dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sudah banyak bukti bahwa perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa dan bernegara maupun menjadi motor penggerak dan perubahan bisa berperan terhadap proses pembangunan di Indonesia. Dalam momentum peringatan Hari Ibu ini, ibu-ibu Bhayangkari juga diharapkan bisa mendorong terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di setiap aspek tugas-tugas kehidupannya, terutama di dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara Indonesia. Saya Muryati Sutibyo mengucapkan selamat merayakan Hari Tahun Ibu tahun 2017 kepada Bhayangkari di seluruh Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.